Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Halo teman-teman Ruda TVM. Hari ini dan siang ini sekitar pukul 1 tanggal 6 Januari 2003 Ruda TVM hadir kembali di Jakarta Pusat. Setelah menunaikan salat Jumat di Masjid Istiqlal di seberang, saat ini Ruda TVM ada di sebelah utara Masjid Istiqlal, yaitu tepatnya berada di depan stasiun Juanda, dan di depan halte Juanda yang sedang on progress revitalisasi teman-teman. Masih berlangsung teman-teman revitalisasinya. Revitalisasi dimulai pada sekitar pertengahan April 2022 dan sekarang masih berlangsung teman-teman. Namun secara konstruksi bisa dilihat ya teman-teman, sudah ada progres yang cukup signifikan yang mengarah ke stasiun Juanda. Ada koneksi JPO yang sudah ada atapnya, sudah ada railingnya, dan sudah dicat teman-teman. Hanya yang berada di hub dekat halte Transjakarta BRT yang sedang on progress, yang masih berlangsung teman-teman. Belum selesai ya, belum tuntas, masih ada pengecoran deck dan atap lainnya belum diselesaikan teman-teman. Jadi agak-agak melewati tahun 2022 ya teman-teman, tapi secara prinsip sudah lumayan terlihat ya progresnya. Jadi sekarang terhubung dengan stasiun Juanda melalui lantai 1 atau melalui lantai tiketing ya teman-teman. Sementara untuk lantai 2 adalah peron dan lantai dasar juga area komersial teman-teman. Hari ini adalah hari Jumat yang penuh barokah teman-teman, tentu saja semoga ya teman-teman melewati tahun 2002 dengan sukses dan melewati 2023 yang sedang kita jalani lebih baik lagi dari sebelumnya. Jakarta padat teman-teman, banyak yang berlibur teman-teman, anak-anak kecil dan keluarga beserta ibu tentu, sementara bapak-bapak masih kantor tentunya ya teman-teman. Dan terlihat di KRL Transjakarta juga sangat padat teman-teman hari ini, hari Jumat, menjelang weekend tentunya. Nah, ada 2P teman-teman, Juanda ke Pecenongan, 2PJ teman-teman, merupakan shuttle teman-teman yang menghubungkan halte Juanda yang revitalisasi dengan Pecenongan. Jadi ada pengganti ya, sebelum Transjakarta, halte Transjakarta Juanda yang sedang revitalisasi, berlangsung rute 2PJ Pecenongan Juanda. Kita coba lihat ke sisi lain untuk melihat perkembangan dari halte ya teman-teman. Ini armada 2PJ ya, Pecenongan Juanda. Nah, ini teman-teman, JPO-nya masih on progress. Ini bagian barat teman-teman dari halte Juanda revitalisasi. Sepertinya ada area komersial kalau saya lihat ini. Jadi ada 2 level, yang di bawah kemungkinan adalah peron dan level di atas besar kemungkinan adalah area komersial. Berikut nanti ada koneksi ke arah JPO ke arah Istiqlal ya teman-teman. Jadi agak panjang, mengarah ke arah barat. Kalau sebelumnya ini adalah taman ya teman-teman, sebelum revitalisasi adalah taman. Sekarang sudah bergeser ke arah barat, yang diplot untuk kemungkinan adalah area hub dan area komersial kalau saya lihat ya. Berikut juga ada peron sepertinya di bawah. Nah, ini konstruksi JPO yang mengarah ke stasiun Juanda teman-teman. Sudah tuntas, hanya belum dibuka di arah stasiunnya, masih menggunakan barrier. Namun sebagian besar sudah beratap dan railing juga sudah terpasang. Nah, ini sepertinya yang di tengah, yang di hadapan saya adalah konstruksi untuk klip menghubungkan dari jalur pedestrian ke JPO. Integrasi yang
bisa dilihat tidak hanya sekedar jargon teman-teman, ternyata integrasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI tahun 2022 khususnya sudah cukup masif. Yang tadi kita lihat sebelumnya ada di stasiun Jatinegara 2 dengan stasiun Jatinegara, Patu Jatinegara 2 maksud saya, dengan stasiun Jatinegara. Jadi sudah ada interkoneksi yang baik, termasuk juga halte Matraman Baru yang usai revitalisasi dan masih progres untuk penyelesaiannya akan terhubung dengan stasiun Matraman. Jadi banyak ya teman-teman titik yang menjadi integrasi konektivitas antar moda di Jakarta. Nah ini tempat saya berada di kolong rel kereta api dan JPO penghubung ke stasiun Juanda teman-teman. Kita akan naik 2PJ pecenongan Juanda, satu antara penghubung dua halte yang diberlakukan saat halte Juanda sedang revitalisasi teman-teman. Kita coba ke tempat lain ya. Kira-kira kemana hari ini perjalanannya? Oke, kita ke arah timur ya teman-teman. Dari sini kita mengakses ke arah timur. Pecenongan Juanda. Jadi teman-teman yang mengakses Transjakarta namun dari depan Istiqlal di mana Juanda sedang revitalisasi artinya bisa menggunakan 2PJ teman-teman ya. Rute pendek namun bermanfaat untuk menghubungkan dua halte yang sedang revitalisasi ya teman-teman. Nah ini suasana di sekitar Masjid Istiqlal pasca sholat Jumat ya teman-teman. Padat. Banyak pedagang kaki lima. Jadi masalah juga di sekitar Istiqlal teman-teman. Nah ini area yang on progress revitalisasi halte Juanda.